Oke, selamat pagi Nissan Serena C26 seri X facelift type. Sekarang gue lagi di tol Jagorawi dari Bekasi mau menuju Bogor. Kan rumah orang tua gue di Bogor, jadi once a week kita pasti ke Bogor. Nah, ini jalan lancar karena hari Sabtu pagi ya. Kalau misalnya hari Jumat sore ke malam, wah ke Bogor macet soalnya banyak orang liburan ke arah puncak. Ini juga kalau siangan dikit macet nih, padet nih, karena orang banyak liburan ke puncak, orang Jakarta. Nah, sekarang gue mau cek lagi nih, ini mobil irit atau enggak sih? Irit. Jawabannya irit, yakin banget. Kalau sama Toyota Foxy, kayaknya masih menang Nissan Serena deh dibanding Toyota Foxy keiritannya. Sama-sama minum Pertamax ya, sama-sama minum Pertamax, yang pasti lebih irit dibanding Toyota Foxy. Tapi dikit iritnya, paling kalau Toyota Foxy satu luar kota nih, 110 ya, 111 ini kan luar kota lah ya, jalurnya lewat tol lancar, nggak pakai macet-macet. Kalau Nissan bisa 112, 113. Nah, ini gue lagi di angka 111.4 ya. Jadi kita lihat 111.4 untuk average fuelnya. Nah, semakin gue stabil ya 100 km per jam, ini juga bakal naik nanti sampai di angka 12, biasanya 12 sampai 13. Ya asal stabil ya, jangan kebutuh dan naik ke 12,2 kan. Jangan dihajar 120, 140 itu 100 km aja stabil. Kecepatan nih gue juga 90, 100, 90, 100. Karena nggak buru-buru, kecuali buru-buru mau nggak mau pakai turbo. Kalau pakai turbo si Nissan Serena ini boros banget, 18, 19, even dia luar kota ya, karena emang dikebut gitu ya. Oke, ini 12 tuh, emang irit sih, 12,7 ya, 12,7. Oke, jadi ini cross check aja, mobil udah jalan 100.000 km. Ya ini bukan mobil baru ya, jadi mobil 2018 kan, mobil baru 102.000 ya. Nanti kita bakal pakai ini mobil sampai 200.000 lah kurang lebih. Tapi yang pasti maintenance-nya wajib di dealer Nissan, dealer Nissan ya. Kalau Serena jangan di bengkel abal-abal, atau bengkel abal-abal sih enggak ya, tapi bengkelnya yang pasti enggak mungkin dia punya komputer lengkap secanggih bengkelnya Nissan. Kecuali kalau emang mobil lo Toyota, Daihatsu gitu kan, itu mungkin ya nggak masalah karena rata-rata udah banyak kompatibelnya untuk pengecekan elektronik dan sebagainya. Tapi kalau Nissan susah banget, jadi gue anjurin jangan pernah servis di luar bengkel dealer resmi, karena bakal nurunin kualitas mobil lo. Kemudian mungkin juga ada hal-hal yang harusnya udah diganti tapi nggak ketahuan kalau di bengkel lain. Dan mobil ini partsnya mostly rata-rata made in Japan gitu, jadi mahal iya pasti, tapi made in Japan gitu loh, terjamin dan kualitasnya gitu. Dan long life-nya juga nggak ada masalah kok, long life. Kemudian dari kenyamanan si apa namanya servisnya juga oke. Yang penting kalau made in Japan siapa sih yang nggak hormat gerak lah ya, karena emang bagus gitu kualitasnya kalau dari Jepang ya. Dia belum made in kayak Thailand atau made in China, itu hampir nggak ada lah. Kalau nggak made in Japan ya paling made in negara lain, negara maju lain, rata-rata seperti itu. Mungkin karena kualitas Serenanya ya. Dan kalau boleh dibilang Nissan Serena sama Toyota Foxy itu 11-12, tapi balik lagi ke selera orang ya. Kalau Toyota Foxy itu memang maco banget gitu, bentukannya maco lah, depan belakang tuh keren lah gitu ya, otak dia. Tapi kalau Nissan Serena itu dia agak aerodinamis gitu, jadi ada lekukan-lekukannya itu benar-benar kelihatan dia. Nah, terus kalau dari empuknya, oke, gue pemakai Nissan Serena udah cukup lama. Empukan Nissan Serena asli dibandingkan
Toyota Foxy ya. Toyota Foxy agak sedikit kasar, nggak tahu mungkin kaki-kakinya si itu Foxy kali ya, beda kualitas sama kaki-kakinya Serena. Tapi nggak jauh beda sih ya. Tapi balik lagi back to selera lu semua, apakah memang nyaman naik Serena atau apakah nyaman naik Foxy? Nah itu tinggal ditentuin aja sama lu dan keluarga pastinya. Karena mobilnya mobil keluarga banget, bukan mobil yang buat dikebut atau mobil buat apa namanya sendiri gitu ya. Karena ini kapasitasnya luar biasa gede. Gue udah ulas di vlog lainnya untuk Nissan Serena. Kapasitas kabinnya juga luas banget ya. Nah nanti di berikutnya gue mau bahas, gue pakai pasang DRL, lampu DRL LED ya, jadi day light running light, daytime ya, running light atau daily running light lah, pokoknya DRL lampu harian yang selalu ini, yang selalu nyala. Ini gue satuin sama lampu senja, pakai Luminos dan kualitas cukup bagus karena dia waterproof. Itu yang paling penting kalau kita beli lampu-lampu DRL, harus waterproof, jangan sampai nggak waterproof gitu. Soalnya ngeri ini korslet kalau misalnya kena hujan ya, waterproof, jadi harus waterproof, ngeri-ngeri korslet kalau misalnya kena hujan ya. Nah kenapa Luminos, dia garansi 1 tahun gitu yang paling penting. Jadi kita lihat kekuatan si lampu DRL LED-nya Luminos itu seberapa kuat ya. Oke, sekarang kita udah masuk Jagorawi, udah lewat Cibubur. Udah mulai agak sedikit padat ya, kita nggak bisa lari terlalu kencang karena banyak orang ke arah Puncak, Bogor, dan sekitarnya karena mau melancong ya, karena dia weekend. Oke, kalau gitu nanti sampai jumpa di vlog gue berikutnya. Salam irit Nissan Serena. Yang pasti satu lagi, kalau mau beli Nissan Serena nih, second aja. Kenapa? Karena barunya mahal, 465, 475, tergantung ya serinya yang mana ya, standar atau highway star gitu. Secondnya murah, udah 200-an, 250 kurang lah secondnya tuh, jadi udah setengah harga yang pasti. Dan enggak jelek-jelek amat kok, beli aja yang seri C26, tapi yang seri facelift, seri C26 facelift yang highway star, itu udah nyaman banget, udah gede banget gitu loh ya. Beli second atau ya dengan 250 juta lu bisa beli dapat mobil ya, Daihatsu apa ya, Rush, Toyota Rush atau Avanza, atau mungkin Expander juga udah makin mahal sekarang, dikit-dikit naik harganya. Atau Livina yang baru gitu kan, boleh juga. Tapi guys, satu, kabinnya ini kalau Serena menang banget ya, gede. Kalau punya anak banyak, punya anak 2-3 gede-gede, terus ada baby juga, mau bawa stroller, mau bawa kakek nenek, orang tua, mertua lah dan sebagainya, recommended Nissan Serena. Luar biasa kabinnya, nggak kerasa sumpek gitu ya. Dan mobil ini senyaman sedan, entah kenapa ya, padahal ini kayak minivan gitu loh, besar ya, kayak kelasnya Foxy. Hyundai juga punya, dulu ada Mazda Biante, terus ada Mitsubishi Delica. Saingannya sekarang cuman sisa ya si Nissan Serena sama Toyota Foxy yang bertarung ya. Foxy juga dulu kan dari Navan. Nah, ya, seperti itu. Jadi di kelas ini nggak banyak nih. Kalau mau murah dikit, beli Wuling Motors yang seri Cortez, itu barunya juga di bawah 350 juta. New ya, baru itu juga gede. Tapi balik lagi, kalau mau benar-benar puas banget kabinnya, udah deh Nissan Serena. Nah, sip. Thank you. Salam.